Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sahabati? Alhamdulillah hari ini hari Rabu ya. Tanggal 11. Ini mau mendemonstrasikan bagaimana cara menggergaji ya, sahabat-sahabati. Ini soal kirim ke Sulawesi ini, sahabat-sahabati. Baik, sahabat-sahabati, yang pertama yang perlu dilakukan ya. Nah, kalau posisi kursi ini dikenal sih. Nah, kursi semua kabeh-kabeh. Nah, kabeh-kabeh. Nah, posisi seperti ini adalah posisi untuk jalan, sahabat-sahabati. Nah, posisinya seperti ini untuk jalan. Jalan. Nanti jalan saya demonstrasikan. Ini mau gergaji. Baik. Yang pertama adalah langkah pertama. Kursi dilipat. Kursinya dilipat dulu. Nih. Eh, pocong kan oleh. Nah. Lipat dulu. Ini gas dilepas. Nah. Ini gas dilepas gas. Dulu karena si. Gas ini nyantol. Untuk jalan dilepas dulu. Nah, lepas ya. Lepas. Nah, lepas. Lepas dulu. Nah. Terus. Kemudian ada baut ini. Dulu kita, karet dulu. Oh, karetnya dilepas dulu. Ini karet kan karet untuk jalan. Jalan. Dilepas dulu. Nah, dilepas. Ditaruh sembarang bisa. Ditaruh sini dulu. Nah. Kemudian ini. Berikutnya adalah ini dilepas. Ini ada baut. Ini satu, di sini satu. Nah, yang di sana juga lepas, satu. Di sini juga ada satu. Jadi ada dua baut yang harus dilepas. Lepas. Nah, kemudian setelah itu diputar. Berikutnya dieselnya diputar. Putar. Nah, diputar. Nah, diputar. Baik, diputar dulu. Diputar. Diputar, sahabat-sahabat. Diputar dulu. Diputar. Nah, sebelum sampai ke 90 derajat, 100 derajat, ini dipasang dulu karetnya biar mudah. Nah. Dipasang karet untuk menggergajinya. Dipasang dulu. Dipasang dulu karetnya, ini karet bantelnya. Nah. Artinya dipasang, ini sudah di sini sahabat-sahabat. Nah. Ya, baru setelah itu lurus. Luruskan dari yang ini. Nah, ke sana, nah, lurus. Nah, setelah itu dipasang lagi bautnya yang ada empat sahabat-sahabat ya. Di sini ada satu ya tak contoh ini dua, satu contoh ini masukin ini masuk lah ini serat di sini ada dua yang sana juga ada dua sahabat-sahabat ya. Bentar. Nah, ini ada dua baut pasang. Ini pasang, ini proses untuk menggergajinya. Yang dua mana, Le? Kotak. Taruh kotak. Sono. Situ sudah dua. Satu. Satu. Kalau tiga saja enggak apa. Ya. Dan ada bautnya juga. Nah, setelah posisi diesel seperti ini, baru lanjut. Es. Sri. Dikencangin semua bautnya. Karena ini satu mesin bisa buat jalan dan bisa buat gergaji. Karetnya deh di tasnya gue. Nah.
Iya. Ya, ini untuk menggeser diesel sana. Nah, ini untuk menggeser diesel. Jadi posisi diesel ke sana. Berarti nanti karetnya itu bisa kencang. Kurang kencang sedikit. Nele, oke nele. Nah, sebelum diesel itu berjalan bunyi, maka untuk lebih baiknya ini diputar dulu pakai tangan. Apakah sudah betul-betul geraknya tidak lari? Nah, diputar dulu, karena kadang dibuat mainan sama anak. Nah, kalau sudah betul-betul tidak lari, maka baru diesel dihidupi. Sudah saya hidupin? Ya. Tepat nih larang. Ya. Nah, itu buat ngencangin kita. Nah, itu dibunyikan dieselnya. Diesel dibunyikan. Terlalu berat, dikendorin dulu kalau terlalu berat. Kano banyu le, banyu le. Wes. Banyu di banyu. Biar tidak berat karena masih baru ban belnya. Nah. Kano banyu. Banyu le. Woi. Eh, sip. Dibunyikan. Baru dikencangin. Solar kayak gitu, dikasih solar. Ya, dikencengin biar karetnya sana tidak kendor, dikencengin sampai kayak gitu terus. Gasnya dibesarkan kalau sudah stabil.
kalau sudah selesai gergaji ya, jangan lupa solar tetap di baik. Sekarang kalau sudah, nah setelah sudah baru dikendorin, dilepas lagi bautnya tadi. Nah kalau mau jalan ini, nah bautnya ini sudah dapat duit. Nah sudah dapat duit di kerbu. Nah, dilepas, sini ada dua sebenarnya, cuma saya pasang satu, sana ada dua bautnya yang sebelah sana. Ini ada juga sayangku. Ini ada. Nah, ada ini tapi tidak dipasang tadi. Dipasang. Enggak. Dikendorin dulu. Cepat. Dibantu, dibantu. Ya, nah, lepas karetnya dulu sebelum diputar. Jangan lupa, ini kan ada karet di karet, 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 lepas, lepas karetnya. Dulu, karet. Ini kata karetnya dilepas. Karet dilepas. Nah, dilepas. Kucut. Dilepas. Kucut. Nah, setelah dilepas. Kucut dimasukkan sini bisa. Nah, setelah itu diputar lagi kucut. Posisi untuk jalan. Kucut. Nah, setelah kucut. Itu kucut. Dipasang lagi ada. Ini satu, satu sana satu. Kalau jalan dikasih dua aja. Ya sudah cukup, sini satu sana satu. Nah, setelah itu baru yang sandal tadi dilepas dipasang lagi untuk jalan. Nih, yang ini dipasang lagi. Pasang. Baru jalan. Sudah bisa dipasang karet. Ya, jalannya baru. Oke, kalau sudah karetnya dipasang. Karet pasang ya. Ya. Sesuai dengan ukurannya yang lurus yang mana? Ada tiga di situ. Udah. Nah, sudah, baru di selenger. Nah, nah itu gas pasang gasnya lagi. Dipasang pasang lagi. Pasang gas, gas. Pasang le. Kayaknya dipasang. Blang gentong, pasang. Nah, dipasang. Baru dioklek bisa buat oklek, jalan. Pasang. Jalannya sama dengan mobil. Ini yang satunya kemana pak ini? Satunya. Coba naik sana pak. Naik ya, aku naik. Naik. Aku aja le. Jangan kamu. Kamu naik. Pak. Ini kesono satu. Ya, satu kesini. Terus, dua, dua ke belakang, tiga, tiga, empat, empat, mundur sini, nah, mepet pupu, sip, oke sudah siap, sudah, ini ada kopling, ada rem, ada gas, gas. Ada minyak rem, ya, oke siap, baik sahabat sobati, sementara demonstrasi untuk penggergajian seperti ini hari ini, mudah-mudahan bisa dimengerti, kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan. Sekian dulu, insya Allah ini nanti kirim ke Sulawesi, itu yang satu nanti kita demonstrasikan juga. Sekian, sukses selalu buat kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.